Savannah! Sobat, sekarang Irfan masih lanjut nih lihat ikan-ikan yang ada di body fish ini. Ikannya benar-benar unik semua, sobat. Irfan aja sampai takjub terus tuh dari tadi. Bang, lihat yang ini dong. Apaan ini? Savannah mah bahasnya ikan-ikannya ya yang keren-keren. Ini tolong dulu dong. Ini ikan apa? Ini justru baru jadi pertama kali percobaan di Indonesia. Ikan apa ya? Ini spatula red. What? Agak kemerahan. Ladies. Bercanda tadi Om, saya Om. Jadi ini produksi Om sendiri? Iya. Baru? Baru. Baru aja keluar, baru aja kita dapatkan ini. Varian ini. Spatula kan? Spatula. Kalau red dari yang biasa ada di pasaran itu kan Florida. Iya. Kalau ini spatula yang bisa size-nya gede banget. 1 meter setengah. Beranak di tempat di farmnya Om. Iya. Gimana ceritanya? Guys, dan bukan varian normal yang beranak. Ya ini tadi punya warna gen kemerahan. Dan kita berharapnya sampai gede dia akan mutasi dan semakin merah. Semakin merah, harapannya. Oke. Okay. Platinum, Akang punya. Ada. Yang itu alligator platinum. Betul, itu kan putih. Ya. Ya ada yang seminya juga yang abu-abu. Tuh. Ya. Terus normalnya sebenarnya dia hitam. Hitam. Dan ini varian merah. Wow. Oke. Okay. Balik lagi, kalau misal ini, misal. Nanti kalau ukurannya sudah itu. Nah. Belum keluar resmi harga juga ya? Ya kalau kurang lebih mungkin 5 kali lipat itu mungkin ya. 5 kali lipat ya. Mungkin ya. Karena emang rare terus. Gak ada lagi. New varian. New varian. Gue tadi udah berasa Sultan, langsung ciut lagi ternyata ini bisa 5 kali lipat. Dari harga platinum. Wah, ternyata ikan ini adalah varian baru loh sobat. Varian ini hasil kawin silang yang dilakukan oleh body fish, jadi belum bisa didapatkan dimanapun. Keren ya. Nih, ada satu jenis ikan. Ini ikannya tuh nih, dulu disebutnya itu adalah ikan Nabi Musa, betul ya? Ya. Karena ikan ini pernah dibawa. Menurut di cerita di Al-Quran ya? Di Al-Quran itu, dibawa. Ya betul, pernah dibawa. Kemudian tiba-tiba hilang dan dia jatuh di daratan. Di daratan. Tapi ternyata dia tidak mati. What? Ini dia langfish nih. Nah sobat, langfish atau yang juga yang disebut salamander fish adalah ikan air tawar yang dikenal punya kemampuan tidak lazim. Langfish mampu bertahan hidup di darat dalam waktu yang cukup lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Sesuai namanya yang berarti ikan paru-paru, langfish mampu bernafas dengan mengambil oksigen secara langsung dari udara. Selayaknya hewan darat loh. Sedangkan ketika musim kemarau, langfish akan menggali lubang di lumpur menggunakan mulut lalu masuk ke dalamnya. Mereka akan terus menggali hingga mencapai kedalaman tertentu yang membuatnya nyaman untuk berdiam diri. Wah, benar-benar ikan yang unik ya sobat. Makannya apa sih Kirana ini? Udang beku. Udang beku. Udang beku. Udang beku. Dan ini cukup galak loh kalau dia lagi agresif. Bener, ya kan? Bener. Dia diem tapi. Gitu. Wow. Kelihatannya aja lucu. Boleh diserok ya lihat. Boleh. Kita. Atau dia di tanpa air juga sebetulnya dia masih bisa tahan ya. Iya betul. Coba. Permisi ya guys. Tuh, kayak gitu tuh. Itu ada anaknya. Bukan itu yang sampai. Wah. Nih. Pakai air ya? Boleh. Enggak juga enggak apa-apa, yang penting dia lembab sih. Dikit aja, dikit. Ih, kayak lele. Lebih ke belut sih. Nih, kayak lele guys, kayak belut, kayak. Kayak apa ya? Dia lebih ke belut sih. Iyuh, bisa dipegang. Gigit gak sih? Gigit kalau kepalanya mah dia lumayan agresif dan dia soliter. Kalau digabungin sama langfish lain biasanya berantem. Oh gitu? Iya. Udah pernah beranak gak sih? Masih mengandalkan tangkap penalang. Ini beranak atau bertelur sih? Kalau ini dia bertelur, cuman kan ini kita dapat dari hasil lalat. Iya, enggak. Gue karena dia bernapas dan paru-paru, apakah dia beranak enggak, gitu. Dia tetap bertelur. Yakin lu? Yakin. Irfan malah berdebat ikan langfish ini bertelur atau beranak.
Jadi yang benar itu, langfish ini bertelur ya sobat. Masih sama seperti jenis ikan lainnya. Masih belum puas dapat info uniknya kan? Makanya tetap di savana ya sobat. Karena setelah ini akan ada ikan langka lainnya yang harganya juga fantastis banget loh. Tetap di savana. Awoo! Savana!